لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua game worker. Apa khabar korang semua? Zafara, korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Kembali lagi kita dalam Malam Worker, satu-satunya rancangan yang membawakan keseraman level pisang buat semua game worker. Dan yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel, terima kasih banyak-banyak di atas sokongan korang. Zaf harap korang terhibur. Tetapi sebelum kita mulakan kisah pada malam ni, apa salahnya terlebih dahulu korang boleh tekan button like, button subscribe dan jangan lupa tekan sekali bell notification supaya setiap kali Zaf ada video baru, korang akan dapat tahu guys. Okey, pada malam ni Zaf akan berkongsi dengan korang salah satu kisah yang dikirimkan oleh geng Puaka. Kisah ni terjadi dah lama dah, pada tahun 1973, dan kejadian ni dialami oleh sepasang suami isteri yang tinggal dekat Felda Cahaya Baru dekat area Masai, Johor. Jadi kalau ada orang Masai ataupun ada orang yang tinggal dekat Felda Cahaya Baru, korang boleh tinggal ke komen kat bawah ataupun dekat tepi ni. Dan kita tak nak lengah masa dah, tak nak buang masa dah. Let's go guys, kita teruskan Malam Puaka. Tapi sebelum tu, let's roll the intro. Malam ni Zaf nak story dengan korang. Kita nak story mori lah. Satu kisah yang terjadi pada tahun 1973. Dan kejadian ni berlaku dekat Felda Cahaya Baru yang terletak dekat Masai, Johor. Jadi dekat area Felda tu, kawasan perkampungan lah. Kebanyakan rumah pun masih menggunakan cahaya pelita sumbu api tu. Betul ke Zaf cakap? Betul lah tu. Apa yang berlaku kepada pasangan suami isteri, yang laki dia nama Usop, yang perempuan ataupun isteri dia bernama Maya. Usop ni merupakan seorang suami yang berdedikasi dan bekerja keras lah. Lagi-lagi pada tahun tu, transportation pun susah. Lepas tu sepanjang perkahwinan diorang, alhamdulillah, diorang dikurniakan 3 cahaya mata masih kecil-kecil. Dan pada masa yang sama, isteri kepada Usop yang bernama Maya ni tadi sedang mengandungkan anak mereka yang keempat. Allahu Akbar. Jadi bila dah mengandungkan anak yang keempat, yang ketiga pun terkincit juga Usop ni nak cari sumber pendapatan. Dan lah waktu tu Usop ni bekerja sebagai orang yang mencari kayu-kayu balak ataupun kayu-kayu api untuk kegunaan penduduk-penduduk Felda ataupun kampung kat kawasan dia lah. Setiap kali Usop ni pergi bekerja, Maya ni akan ditinggalkan bersama anak-anak dia orang tau. Jadi pengorbanan yang harus dilakukan oleh Maya, boleh dikatakan setiap kali Usop ni pergi bekerja, dia bukannya keluar bekerja ni kejap guys. Sebab zaman dulu bukan macam zaman sekarang. Lagi-lagi pula 1973 weh, kereta pun tak ada. Silat-silat naik kereta lembu je. Itu pun kalau kau boleh dapat lembu. Kalau kau tak ada lembu, kau menapak jalan kaki lah. Dan Usop ni kalau dia keluar pergi bekerja, dia akan pulang dalam 2-3 hari lepas tu. Sebab perjalanan daripada rumah dia nak pergi mencari kayu api tu, dia terpaksa naik sampan. Usop ni ada sampan. Dia terpaksa naik sampan, meredah lautan, pergi ke seberang. Sebab dekat seberang tu lah senang nak dapat kayu-kayu balak, pokok-pokok yang besar apa semua ada dekat seberang laut. So 2-3 hari barulah Usop ni balik, bawa lah segala sumber yang dia dapat untuk dia jual, untuk dia dapatkan duit nak sara anak beranak lah. So nak dipendekkan cerita, bila dah geng worker tahu rutin Usop ni, dia akan keluar 2-3 hari, so Maya ni akan tinggal bersama anak-anak dia, kita dah boleh bayang berlakunya drama telenovela TV3. Setiap kali Usop ni nak pergi bekerja, Maya ni akan tak tenang. Yelah, mana nak tenang kan? Suami keluar balik pula 2-3 hari, engkau tengah sarat mengandung, anak engkau 3 orang. Jadi bukan Maya je yang sedih ditinggalkan oleh suami. Usop ni pun bukanlah suami yang suka tinggalkan isteri dia, tak menjalankan tanggungjawab. Tapi terpaksa nak cari duit pada masa tu memang susah. Apa pilihan yang dia ada?
So setiap kali berpisah tu menangis-nangislah Maya ni. Abang, abang, abang janganlah balik lambat. Maya tak bolehlah hidup macam ni. Seorang diri terpaksa menyara anak-anak tiga orang. Abang, Maya risau. Abang naik sampan pergi laut. Abang jagalah diri. So Usop ni pun akan cakap lah kat isteri dia, sabar sayang. Abang bukannya askar. Abang cari kayu balak je. Paling kurang pun, yelah, adalah risiko dia. Kadang-kadang sampan abang tu, apa, dilanda ombak, takutlah juga. Tapi insyaAllah, berkat doa isteri yang tercinta dan juga anak-anak, abang terpaksa lakukan tugas ni. Kalau tak, kita nak makan apa? Nanti siapa dia asyik miss je. Macam tu lah, lebih kurang lah hayat dia. Jadi bila dah Maya ni mengandung anak yang keempat, bila kandungan dia tu dah hampir-hampir dah nak beranak, Husin pula. Siapa Husin? Usop. Usop ni lagi sekali dia terpaksa keluar untuk pergi bekerja. Jadi Maya ni dah tahu dah, suami aku ni mesti 2-3 hari akan tinggalkan aku. Jadi Usop ni disebabkan dah banyak kali dia tinggalkan isteri dia seorang diri, dan pada masa tu pun dia risau. Katalah kan sepanjang dia tak ada, selama 2-3 hari tu, tiba-tiba Maya ni nak beranak ke? Hui, banana amat. So Usop ni pun, dia berborak dengan isteri dia. Dia cakap, kali ni, apa kata Maya bersama anak-anak kita, abang hantar pergi rumah mak ayah abang. Rumah mak mertua dan bapak mertua si Maya ni lah. Ataupun bapak dan mak kepada Usop. Susah betul lah korang ni nak faham kan. So bila dah berbincang macam tu, Maya ni pun setuju. Baguslah juga. At least sepanjang ketiadaan suami yang tercinta, kalau apa-apa terjadi, adalah keluarga mertua ni yang boleh tengok-tengokkan Maya. So lepas dah tinggalkan Maya dekat rumah tu, Usop ni pun meminta izin untuk pergi mencari rezeki. Macam biasalah juga rutin dia, naik sampan, seberang laut, lepas tu cari kayu balak 2-3 hari baru balik. Dan waktu tu tak tahu kenapa Maya ni dia rasa berat sangat hati dia. Dia rasa macam, ya Allah, kali ni kemungkinan emosi lah orang cakap kan. Lagi-lagi kau dah nak mengandung tu, kau punya hormon ni dah tak betul dah. So lagi berat dia rasa apabila suami dia terpaksa pergi bekerja. Merayu-rayulah Maya ni, boleh tak kali ni abang tak payah pergi cari kayu api, abang tinggal je dekat rumah ni. Tak apalah abang, kita hiduplah dengan apa yang ada. Tapi tak boleh. Usop cakap, macam mana sayang, anak kita dah ketiga, ini bakal masuk yang keempat dalam perut awak tu. Paling kurang pun abang nak kena sediakan bekalan. Abang nak kena sediakan wang supaya cukup. Kalau apa-apa nanti tak adalah kita apa kesempitan wang macam tu lah. So bila dah menangis-nangis macam tu, Usop ni nak tak nak dia tinggalkan isteri dia. Dan waktu dia tinggalkan isteri dia, oh ini menarik guys. Telah terjadinya satu kejadian semasa Usop ni dah sampai dekat bibir-bibir air. Cik, nak guna ayat sedap je kan. Dia dah sampai dekat area sampan dia, dekat tepi laut tu, sebelum dia nak pergi berlayar, merentas laut tu untuk pergi ke satu kawasan yang ada kayu balak ni tadi. Dalam dia duduk mengayuh-ngayuh sampan dia, tiba-tiba guys, ada satu suara yang Usop ni dengar tau. Suara yang cukup halus, berkali-kali memanggil nama Usop. Abang Usop, Abang Usop, Abang Usop. Usop yang tengah mendayung sampan pada masa tu, bila dia dengar je suara sayup-sayup seorang wanita memanggil nama dia berkali-kali, Usop ni dia gelabah lah. Daripada mana pula datang ni? Setahu dia, dia seorang je dekat kawasan laut tu. So dia pun memandang ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, depan, belakang. Bila dia dah pusing semua tempat, Usop ni nampak dekat dalam air macam ada benda yang terapung-apung tau. Dan bila dia amati betul-betul, Allahu Akbar! Usop menjerit. Bukan sebab dia ternampak hantu. Rupa-rupanya suara yang berkali-kali memanggil nama dia, yang dia sangkakan daripada alam-alam mistik ke, bukan guys. Itu merupakan isteri dia, si Maya ni, tengah sarat mengandung disebabkan dia tak nak berpisah punya pasal.
Na'uzubillah, dia sanggup berenang tu. Bila Usop dah nampak isteri dia terkapai-kapai, "Abang! Abang, saya tak nak berpisah dengan abang." Usop ni terpaksalah terjun. Dia lompat daripada sampan. Dia nak selamatkan isteri dia. Bawa naik dekat atas sampan. Dia patah balik. Dalam masa yang sama, Usop ni sempatlah marah si Maya ni. "Maya, apa yang awak buat ni? Kenapa awak sampai berenang apa semua? Astaghfirullahalazim. Awak tahu tak awak syarat mengandung anak kita tu? Hei, awak ni. Jangan buat benda macam ni lah. Abang pergi 2-3 hari je. Awak janganlah terlalu ikut emosi. Dadah lah tu. Jomlah abang hantar balik ke rumah mak ayah abang." So, Usop ni pun hantarlah balik ke rumah mak bapak dia. Dan lepas dah hantar, dia pun dah tenangkan Maya ni. Dia dah borak cantik Maya lah. "Kali ni abang pergi tak lama. Okey, abang pergi tak lama. 2 hari lepas tu abang balik." So, Maya ni pun sambil dipujuk oleh Usop, adalah juga adik perempuan kepada Usop yang bernama Bedah pada masa tu. Bedah ni tinggal bersama mak ayah Usop lah kat rumah tu. Bedah ni pun sebagai adik ipar, dia pun tolonglah abang dia untuk pujuk kakak dia ni, Maya ni, supaya tenang. "Tak apa, abang Usop pergi 2 hari, lepas tu abang Usop balik." So lepas dah berjaya tenangkan, Usop ni pun pergilah. Dia naik sampan mencari kayu balak. Dan lepas 2-3 hari macam tu, 2-3 hari juga Mat, itulah orang cakap, tak payah percaya lah, laki kau gebang je lebih. Dah tunggu punya tunggu, Usop ni tak balik-balik. Maya ni hati dia dah risau lah. So adalah satu malam, lepas je dah makan malam bersama satu keluarga, Maya ni pun dia duduk lah dekat birai-birai tingkap. Dia duduk kat tepi tingkap tu, sambil si Maya ni tengok ke arah bulan. Sekali-sekala dia palingkan muka dia, memandang ke arah 3 orang anak dia yang masih kecil-kecil tu. Dan waktu tu, si Bedah ni pun, adik kepada Usop ni pun, pergilah dekat Kak Maya ni dan mulalah berborak. Sebab dia tengok kakak ipar dia ni dah mula macam resah semacam kan. Usop ni pun tak balik-balik, tak reti nak balik kat. "Kau cakap 2 hari, sekarang dah 3 malam dah. Kau tak balik-balik apa semua." So, diorang pun berborak lah. Berborak itu, berborak ini. Dan lepas dah tengok keadaan Maya ni dah makin okey, dah di penghujung perbualan tu, lebih kurang dah pukul 10 malam, Bedah ni pun dah ngantuk dah. Tiba-tiba Kak Maya ni dia mengatakan kepada Bedah satu perkataan ataupun satu ungkapan yang membuatkan Bedah ni terkejut jugalah bila dengar. Maya cakap kepada adik ipar dia, "Bedah, Kak Maya nak pesan ni, kalau apa-apa jadi dekat abang Usop kau ke, kalau tak pun, kalau Kak Maya dah pergi, boleh tak Kak Maya nak sangat kau jagalah anak-anak Kak Maya yang lagi 3 orang ni. Akak risau, diorang perlukan kasih sayang seorang mak. Tapi katalah kan, umur akak tak panjang. Bedah boleh tak jagakan anak-anak akak? Tolong, itu je permintaan Kak Maya." Bedah terus jam apabila dia dengar apa yang dikatakan oleh kakak ipar dia ni. Dalam hati Bedah, astaghfirullahalazim, apa yang si Malaun ni merepek ni? Dah malam-malam, malam mak kau ni terbawa-bawa sangatlah. Abang Usop tu nanti dia balik lah. Lalu Bedah pun dengan nada bergurau, dia cakaplah dekat Kak Maya ni, "Alah Kak Maya, tak nak lah Bedah. Ada pula Bedah yang nak kena jaga anak akak. Tak ada. Bedah nak enjoy Bedah nak berhibur lagi. Tak nak lah, akak jagalah sendiri." Bila dengar apa yang dikatakan oleh Bedah, Maya ni muka dia berubah balik. Muka dia sedih balik. So bila dah tengok keadaan kakak ipar dia ni, muka dah macam tosir dah. Dah mula masam balik. Dah macam nak nangis balik. Bedah ni pun pujuk lah. Yelah. Kalau apa-apa tak payah risau lah. Bedah jaga, InsyaAllah Bedah janji dengan akak. Apa-apa jadi kat akak ke, apa Usop ke, anak akak tu Bedah jagalah. Keluarga Bedah jaga, tak payah risaulah kak. Jomlah kita masuk tidur." So Maya ni pun dia tenanglah sikit apabila adik ipar dia ni dah bersetuju. Kalau apa-apa jadi kat dia, adik ipar dia akan menyara anak dia yang 3 orang ni. Dan waktu tidur-tidur tu, lebih kurang pukul 11 dah nak ke pukul 12 malam lah. Baru je lagi tau dia ni masuk tidur. Malam tu pula, tak tahu kenapa, bumbung atap zinc rumah diorang ni dah mula bergegar tau. Sebab dekat luar macam nak hujan. Dengan angin ributnya, tingkap yang tertutup tadi dah mula terbuka. Tung-tang, tung-tang. Lepas tu bunyi zinc.
Seakan-akan rumah kampung yang diorang tinggal ni macam nak roboh. Angin kuat betul pada malam tu. Dan apabila macam tu, bedah ni dia tak boleh tidur tau. Disebabkan bunyi yang teramat bising, tapi dia tak ada takut. Dan dalam dia tak boleh tidur tu, mereka semua, bedah termasuklah kedua ibu bapa dia, dikejutkan dengan satu suara jeritan yang teramat kuat datangnya daripada dalam bilik Kak Maya. Kak Maya ni menjerit, "Abah! Mak! Bedah! Anak Maya dah nak keluar! Allah! Sakitnya! Dah nak keluar, Mak!" Bergegaslah bedah dan juga kedua ibu bapa dia menerjah masuk terus ke dalam bilik Kak Maya. Dan diorang dapati air ketubun. Air bukan, air ketuban. Ya ke? Betul ke? Maaflah air ketuban lah. Kita pergi ke arah air ketuban lah. Zaf dah yakin dah ni. So air ketuban, diorang dapati air ketuban Kak Maya ni dah pecah tau. Dah mula keluar. Bukan saja air ketuban, dengan darah-darah semua dah keluar dah. So beda ni dia terus mendapatkan kakak ipar dia yang sedang menahan sakit. Manakala mak si beda ni pula, dia tengah ambil lah segala baldi, kain apa semua, sebab darah memancuk-mancuk keluar ni. Dan pada masa tu, disebabkan tengok keadaan Kak Maya ni, "Oi, ini dah nak bersalin dah ni, anak dah nak keluar dah ni." Bapak kepada bedah ni tak lengah masa. Pakcik Alim lah kita panggil dia. Pakcik Alim ni pun terus keluar untuk mendapatkan bidan kampung yang ada lah pada malam tu. Lagipun dah tengah malam kan. Bergegas ni keluar dapatkan seorang bidan apa semua. Dan lebih kurang dalam 30 minit, bapak punya lama ialah tak ada transport kan. Terpaksa jalan kaki, rumah bidan pula hujung kampung. Lepas tu keadaan malam tu dengan ributnya, dengan hujan apa semua, sampai-sampai je Maya ni dah berpeluh-peluh dah. Badan dia dah menggigil-gigil, darah semua dah banyak dah hilang. Dan apabila nampak saja keadaan Kak Maya macam tu, bidan ni tak lengah masa. Bidan ni terus mengarahkan bapak dia supaya tunggu dekat luar, manakala bedah dan juga mak dia tenangkan, jangan biarkan Maya ni pingsan. Dan waktu itulah bidan ni sedaya upaya cuba menyelamatkan anak yang bakal dilahirkan oleh Maya. Dan waktu tu bidan yang dah berusia 70 tahun, waktu dia tengah melakukan proses untuk mengeluarkan anak daripada perut Kak Maya ni, tiba-tiba sumbu pelita api yang menerangi bilik Kak Maya, kemungkinan disebabkan angin yang kuat, terpadam guys. Dah gelap gelita pula. Jadi bedah ni dah takut dah. Bedah ni cakap lah kat mak dia, "Mak, lampu mak, lampu. Api dah padam mak. Bedah tak nampak." Kak Maya pun dah menjerit-jerit pada masa tu, "Mak, sakit. Sakit. Alah, Maya dah nak mati ke? Maya nampak gelap. Maya tak nampak apa-apa." Bidan yang dah tak boleh tahan dah dengan suara jeritan bedah dan juga Kak Maya ni, bidan ni pun mencelah. Bidan ni pun cakap lah kat Kak Maya, "Maya, hang kena tenang Maya. Memanglah tak nampak. Lampu dah padam sekarang ni. Hang merepek apa ni? Hang tak ada nak mati punya eh. Eh, sekarang ni sesiapa tolong nyalakan balik pelita ni." So pada masa tu, dalam keadaan yang kelam kabut, bedah ni pun keluarlah cari bapak dia, beritahu bapak dia yang pelita sumbu api dia dah terpadam dah. Jadi tengah duk ralat, tengah duk nak mencari mancis apa semua nak nyalakan balik pelita tu, waktu ni bedah, mak dia dan juga ayah dia tergamam. Sebab dalam keadaan gelap-gelap tu, diorang boleh dengar suara Kak Maya ni menjerit-jerit tau, "Sakit! Sakit, Mak! Allah, Mak, sakitnya, Mak!" Tetapi apa yang menakutkan diorang, selain daripada suara jeritan Kak Maya, diorang turut terdengar seakan-akan bunyi daripada kayu-kayu rumah diorang dicakar-cakar beberapa kali, guys. Bunyi cakaran yang kuat tu telah membuatkan bedah ni, dalam gelap-gelap tu dia tegur bapak dia. Dia cakap kat bapak dia, "Ayah, ayah, bunyi apa tu ya?
Ayah Kak Maya, ayah, cepat ya nyalakan api ni. Bapak dia tengah sibuk lagi ni. Sabarlah beda. Abiyah tengah cari ni. Mancis tak jumpa. So, waktu kelang kabut tu, sebaik saja dah jumpa Mancis, bapak dia bersama Bedah ni masuk balik ke dalam bilik yang gelap tu. Nampak pun cahaya sikit-sikit je. Lagi sekali, mereka dikejutkan dengan satu bunyi yang agak pelik tau. Pada awalnya, bunyi cakaran. Tapi sekarang ni, selain daripada suara jeritan Kak Maya yang menahan sakit, diorang turut terdengar seakan-akan ada sesuatu ataupun ada orang yang sedang makan ataupun sedang mengunyah tau. Tapi bunyi kunyahan ni memang rakus gila. Pada masa tu, Bedah dan juga bapak dia dah tergamam dah. Siapa pula yang makan ni dalam keadaan gelap-gelap macam ni? Takkanlah bidan sambil buat kerja sambil makan? Tak logik juga. Takkanlah mak si Bedah ni? Mak dia daripada tadi duduk je sebelah Kak Maya tau. Pegang je tangan Kak Maya ni supaya nak tenangkan Kak Maya. Dan waktu tu dalam keadaan gelap, tak puas hati punya pasal untuk dapatkan jawapan, bapak dia ni pun menyalakan pelita. Dan sebaik saja pelita tu dah menyala, diorang dapati yang anak Kak Maya tak keluar-keluar lagi. Dan darah yang ada, yang mengalir tadi tu dah hilang tau. Seakan-akan keringlah pula. Mana darah yang melimpah-limpah tadi? Jadi Kak Bedah ni tanyalah, bapak dia pun tanyalah si bidan ni. Dan bidan ni katakan, "Sekarang ni aku cuba sedaya upaya nak selamatkan anak Maya ni. Masalahnya, uri dia dah terputus. Dah sekat tempat pernafasan. Tak apa, aku cuba juga selamatkan anak ni tau." Serta merta, bulu roma Bedah dan kedua ibu bapa dia dah meremang. Mereka dah tergamam dengan apa yang keluar daripada mulut si bidan tu tadi. Dalam keadaan terkejut, tatara! Hero pun sampai, Mat. Kebetulan pada pagi tu, jam dah menunjukkan hampir pukul 2 pagi, suami kepada Maya, Abang Usop ni pun baliklah selepas dah berhari-hari pergi mencari kayu api. Dan waktu dia masuk ke dalam rumah, tengok keadaan isteri dia yang tengah nak bersalin tu, Abang Usop tak lengah masa. Dia terus berlari mendapatkan Kak Maya yang pada masa tersebut dalam keadaan yang teramat-amat lemah. Kak Maya ni bila nampak saja muka Abang Usop, Kak Maya sempat melemparkan senyuman. Manakala Abang Usop pula terus mengatakan kepada isteri dia, Sayang, Abang minta maaf sayang. Abang tinggalkan sayang. Abang dah cuba nak balik. Tapi sampan abang karam di tengah lautan. Abang terpaksa berenang. Sayang, Abang ada sayang. Abang ada untuk sayang. Sayang, istighfar. Sedaya upaya, Abang Usop cuba menenangkan isteri dekat Maya. Dan pada masa tu, Bedah dan juga kedua ibu bapa Abang Usop ni pun melakukan perkara yang sama. Mereka cuba sedaya upaya nak selamatkan Kak Maya yang dalam keadaan teramat lemah dan nak hampir pingsan dah. Dan dalam keadaan huru-hara, sebaik saja Abang Usop, yalah, dia masuk-masuk je, dia terus pergi kat Kak Maya. Dia tak sempat nak menoleh ke arah muka bidan tu. Bila dah macam tu, Abang Usop pun bila dia toleh, dia nampak saja muka bidan, raut wajah Abang Usop terkejut tau. Abang Usop macam astaghfirullahalazim. Terus Abang Usop katakan kepada ayah dia sendiri, Ayah buat apa ni ayah? Ayah, macam mana mangkuk ni ada kat sini ya? Ayah, siapa panggil orang tua ni ya? Siapa panggil dia? Ayah dia dah pelik lah. Kau ni Usop, aku jenuh nak selamatkan isteri kau. Aku ni bapa kau tau. Kurang ajar punya anak. Akulah panggil bidan ni untuk selamatkan isteri kau. Bidan ni tengah cuba. Katanya uri anak kau ni putus. Dah sekat tempat pernafasan dia. Abang Usop tak lengah masa.
Abang Usop terus berdiri dan tepat memandang muka bidan tu. Dan pada masa ni segala-galanya terbongkar. Dengan nada yang marah, Abang Usop terus katakan, "Keluar daripada rumah aku! Sekarang ni aku tak izin kau sentuh anak dan isteri aku! Siapa panggil kau datang sini? Eh ayah, kalau ayah nak tahu, bidan ni dia ada amalkan ilmu hitam ayah! Dia ni ada penanggal ayah! Dia ada ilmu penanggal!" Bidan tu tenang je Mat. Dia pandang je muka Abang Usop. Dengan satu pandangan yang agak menakutkan. Contoh dia pandang Abang Usop macam tu je. Korang bayangkan muka dia tua kan. Dia pandang je muka Abang Usop. Dan waktu tu lah dia senyum ke arah Abang Usop. Dan mula terdengar bidan ni ketawa tau. "Sedapnya anak engkau." Bila bidan tu cakap je macam tu, seakan-akan tak percaya dengan dua biji mata. Beda kedua ibu bapa dia memang tak percaya dengan apa yang dia nampak. Sebab kepala bidan tu tertanggal, terpisah daripada badan dia. Dan kelihatan kepala bidan dengan usus-usus semua bertebangan ataupun bergetayangan tau. Dekat angin tu, dekat atas udara, badan dah terpisah dah ni, tinggal badan je. Kepala tu cuba nak keluar daripada tingkap. Tapi disebabkan Abang Usop pun dia tak tahulah dia dapat keberanian daripada mana. Yelah, sebagai seorang suami, bila kau tengok penanggal ni dah makan anak bini kau sendiri, isteri kau dah tengah bertarung nyawa tu, Abang Usop terus bila kepala tu nak keluar daripada tingkap, Abang Usop berlari. Dia sempat tarik kepala penanggal ni. Dia tarik macam tu. "Kau nak lari manalah Hanat?" Petepak dia sepak hebat muka penanggal tu. Kepala tu tergolek keluar ikut tingkap. Lari macam tu. Dan badan bidan tu jatuh. Jatuh terselopok tau. Seolah-olah macam mati lah. So waktu tu Abang Usop mengarahkan supaya bapak dia tolong dia angkat badan si bidan tu yang tanpa kepala. Diorang sumbat dekat dalam satu baldi tau. Baldi yang zaman dulu lah. Zaman yang kalau sebelum kau masuk ke rumah, dia ada satu bekas tempat orang isi air untuk kau basuh kaki tu. Dalam tu lah Abang Usop dan juga bapak dia sumbat badan si bidan tu. Dan diorang pun tutup lah. Diorang tutup baldi tu. Bapak Abang Usop pada masa ni dah menggeletar, dah gigil, memang takut gila. Tapi Abang Usop masih terfikir lagi isteri dia. Nak tak nak, dia pun terus cakap kepada bapak dia, "Sekarang ni ayah tolong Usop ayah, kita kena bawa Kak Maya, kita kena bawa isteri saya tu pergi hospital. Dia perlukan rawatan, dia perlukan rawatan hospital." Jadi bapak si Usop ni pergilah, nak pinjamlah kereta jiran dia orang. Nasib baik dapat tau. Dalam keadaan menggelupur-menggelupur tu, dapatlah pinjam kereta. Lepas tu Abang Usop ni bersama bedah apa semua dah menangis-nangis dah ni. Kak Maya dah lemah dah. Dan dikatakan perakhiran dia agak sedih lah. Sebab Maya tak dapat diselamatkan. Dalam perjalanan kemungkinan disebabkan kehilangan darah yang terlalu banyak, kandungan dan juga Maya sendiri tak dapat diselamatkan. Maya menghembuskan nafas yang terakhir di atas ribaan suami dia sendiri. Allahu Akbar. Dan apa yang berlaku telah menyebabkan bapa kepada Usop ni sungguh kesal. Bapa dia hampir-hampir gila, orang cakap menyesal. Dia rasa bersalah sangat disebabkan dia dah tersalah panggil bidan. Bapa si Usop ni tak pernah tahu bidan yang dia panggil pada malam tu rupa-rupanya ada mengamalkan ilmu hitam, ada mengamalkan ilmu penanggal. Tapi selepas saja Abang Usop dan juga bapak dia dah berjaya memisahkan ilmu tu, sebab ada orang cakap, "Engkau cara kau nak bunuh penanggal ni, engkau kena letak badan dia waktu kepala dah cabut tu, kau kena letak dalam baldi so that kepala dia tak boleh nak jumpa badan tau, tak boleh nak bercantum balik. So bila tak boleh nak bercantum, ilmu kau hilang lah. Bidan ni tak boleh nak kacau orang lain lah." Dan kemungkinan besar, kemana kepala bidan tu pergi? Sebab badan dia dah ada dalam baldi.
Haha. Jangan duduk tepi tingkap. Kemungkinan Zaf takut penanggal bidan tu tengah duduk dekat tepi tingkap korang. Dan waktu ni silap-silap dia tanya korang, mana badan aku? Korang tahu mana badan aku? Macam itulah contoh dia. So habis. Memang habis dia, simple as pimple to the world of the max, man. So korang dah tak payah minta apa dah. InsyaAllah kita jumpa lagi dah malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Kalau korang suka, tekan button like, tekan button subscribe. Dan jangan lupa tekan sekali bell notification supaya setiap kali Zahlo video baru korang akan dapat tahu, guys. Muah! InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next kepisangan level paling tinggi dan tinggi dan tinggi. Kalau ada cerita, kirimkan dekat email. InsyaAllah Zah baca. Alright? Bye-bye!